Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Ardi Junes di channel ADR Junior. Oke, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memindahkan kontak telepon dari Android ke perangkat baru kalian yaitu iPhone. Caranya sangat mudah sekali, dan jika memang kalian tidak tahu silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum lanjut videonya, seperti bisa kalian minta dukungannya untuk klik subscribe yang warna merah di bawah dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan kita mulai dulu intronya. Oke, pertama-tama yang harus kalian ketahui, kontak iPhone Anda itu harus disinkron dulu ke akun Gmail kalian ya, supaya bisa nanti berpindah ke perangkat baru kalian yaitu iPhone. Sebagai contoh, di sini saya sudah membuat kontak contoh. Pertama-tama kalian harus pergi dulu ke kontak ya, seperti ini. Di sini saya menggunakan perangkat Samsung. Perangkat apapun itu sama saja caranya seperti ini. Oke, untuk di perangkat Samsung kalian tinggal klik yang tiga baris ini, kemudian kelola kontak. Nah, di sini ada pilihan gabungkan kontak, import dan ekspor, pindah kontak, sinkron kontak, dan lokasi penyimpanan. Di sini kita pindahkan kontak saja. Di sini kan kita nyimpannya di telepon, kita pilihnya jadi dari telepon. Ini kontak contoh ya, selesai. Kemudian kita pindahkan ke akun Google kita. Ini. Tunggu prosesnya sampai selesai. Kontak sudah dipindahkan, klik OK. Nah, di sini kemudian kalian masuk ke pengaturan, kemudian ke akun. Nah, di sini akun saya yang ini ya, yang paling atas. Kemudian sinkron akun, dan jangan lupa kontaknya itu dicentang seperti ini ya, supaya hidup semua, dan kita pastikan sinkron kontaknya, sinkron sekarang. Oke, kita sudah menyinkronnya, dan di Android itu sudah selesai. Segitu saja, dan kita akan coba pindahkan ke iPhone kontaknya. Oke, saya ganti perangkat dulu pakai iPhone. Oke, di sini saya sudah menggunakan perangkat iPhone-nya ya. Kita cek dulu kontaknya masih kosong. Oke, kontaknya masih kosong. Bagaimana cara agar kontak yang di Android kita masuk ke iPhone? Caranya cukup kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian geser ke bawah dan klik kata sandi dan akun, kemudian tambahkan akun Google, dan silahkan kalian masukkan akun Google yang ada di Android kalian tadi yang sudah disinkronkan kontaknya. Saya akan masuk dulu. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk. Di sini kalian perlu perhatikan, ini semua harus centang hijau ya. Nah, kalau catatan itu silahkan tidak centang hijau juga nggak apa-apa. Kemudian kalian klik simpan. Nah, Gmailnya sudah masuk ya. Kita kembali. Nah, di sini kita cek dulu apakah sudah masuk kontaknya. Kalian tinggal masuk ke pengaturan lagi, kemudian kontak.
Nah, setelah di menu kontak, di sini ada yang paling bawah akun default. Nah, akun defaultnya kalian ganti ke Gmail. Oke, selesai dan kita bakalan cek dulu kontaknya apakah sudah masuk. Dan PM, kontaknya sudah berpindah semua ke iPhone kalian. Oke, mungkin cukup jelas segitu. Oke, mungkin segitu juga video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ardi Junes, bye-bye.